Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi daripada Batik Malaysia. So, apa yang kita nak sharing hari ni? Hari ni saya ada dua tajuk. Ada dua tajuk yang mana pertama ialah apa ni tajuk. Sekarang yang pertama saya nak sharing ialah 3 apps yang kita kena download dalam kita punya phone. 3 apps yang kita kena download dalam kita punya phone supaya kita boleh keep track dengan harga Bitcoin dan altcoin semasa. Siapa nak tahu apps tu apa? Ini saya share untuk para-para newbies lah. Biasa dia orang tanya banyak kali ya. So kita buat live ni supaya apa yang kita buat dapat memberi manfaat kepada diorang. So diorang tahu. Diorang tahu apa yang perlu download dan apa apps tu mampu bagi kepada dia. Okey, mari sini, dapat sikit. Pertama kita kena download CoinCap. So daripada CoinCap dia ada banyak version kita update. So dekat sini kita boleh tengok rating. Harga ni dalam USD. Naik turun semua dia bagi tahu on the spot. Nama apps ni CoinCap eh. Dekat sini saya sebab saya duduk dekat Malaysia, saya suka tukar dia punya setting. Dekat sini kita boleh tengok kita nak pakai USD ke nak pakai mata-mata lain. So untuk saya, sebab saya duduk kat Malaysia, saya nak beli mi goreng pun pakai ringgit. Kita nak beli pakai ringgit. So kita cari MYR. Tom. Okay. Bila kita dah setting MYR, kita tekan ke belakang. Semua harga akan automatik. Jadi MYR daripada Bitcoin, Ethereum. Dalam ni kita tak ada simpan apa-apa. Semua harga akan jadi dalam mata wang ringgit. Dan kita akan tahu turun naik dia on the spot. Okay ke okay? So kita akan dapat dia punya apa ni, harga terkini. Dan daripada harga terkini tu akan jadi kita punya benchmark untuk kita nak withdraw. Application pertama. Okay, application kedua kita ambil Blockfolio. Mari dapat sikit. Blockfolio adalah satu app yang mana kita boleh check 6,000 coin. Masa mula-mula mining dulu terdapat 1,320 coin yang boleh mining dan total 5,200 something jumlah coin. Sekarang dah ada 6,000 jenis coin. Itu yang berdaftar dalam market cap dan blockfolio. Belum lagi coin-coin yang digunakan di luar tanpa belum daftar dalam coin market cap ataupun blockfolio. So di sini kita boleh mark. Saya tak ada kerja nak tengok semua 6,000 coin. Okay. Kat sini cuma saya ambil dalam top 20. Kita ambil top 20 untuk top 20 untuk dapat apa ni? Info.
So kat sini saya ambil Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, apa ni, XMR, Litecoin, Dash, NEO dan banyak lagi lah. Supaya apa? Supaya kita dapat update dengan harga terkini. Satu, kita dapat update. Dan kalau kita withdraw, contoh, kita dah ada duit, kita ada dalam coin-coin tersebut, kita nak withdraw, hari ni harga cantik tak cantik? Kalau harga cantik, kita withdraw lah. So kita akan dapat price yang kita nak. Kita dapat price yang kita nak. Masa hari tu, saya nak share story sikit. Apa ni, Last 2 years, yang mana harga Bitcoin sekitar $87,000 untuk satu Bitcoin. Untuk satu Bitcoin sekitar $87,000. Masa tu siapa yang jual, semua buat duit. Masa tu siapa yang jual, semua buat duit. Masa tu saya sempat jual 2 Bitcoin hasil simpanan mining, hasil simpanan daripada apa ni, mining, simpan lama-lama. Lepas tu harga masa tu cantik $87,000, tapi saya tak tunggu $87,000. Saya jual ketika $80,000. So dua Bitcoin $80,000, kita dapat apa? Dapat $160,000. Tapi kalau kita jual sekarang, tengok berapa harga Bitcoin sekarang, $14,800. So kalau kita jual sekarang, $14,800 dapat dalam $30,000 lebih. Taklah untung macam masa kita jual ketika harga paling terbaik. Ketika harga paling terbaik. Okey. Alhamdulillah sampai dah 2 handset mining, nanti kita akan shipping. Ini cerita lain lah. Kita masuk balik bab tadi. Kita masuk balik bab belajar. Pasal benda ni kena belajar dulu. Bukan tahu main balon ke. Beli lepas tu apa ni, generate duit. Saya akan ajar step by step dalam saya punya Facebook, saya punya YouTube, supaya kawan-kawan boleh ambil manfaat. Okey. Yang ketiga. Saya datang rapat sikit. Kita download apps, nama dia CMC. Tapi dia tulis CMA ya. Okey. Di sini yang terbaik, dia akan tahu ranking. Coin mana naik harga, coin mana turun harga, dan setiap harga adalah berbeza. Tadi $14,800, di sini $14,968. Kita tengok Bitcoin je, yang lain banyak lagi. Dekat sini dia susun ikut ranking. Dia susun ikut apa? Ikut ranking. So kita tak perlu sakit kepala mana satu nombor satu, mana satu nombor dua, mana satu nombor tiga. Hari ni boleh dikatakan semua harga tak cantik. Semua merah belaka. Merah. Satu hijau. USDC. Tezos. True USD. Ini antara yang hijau lah. Yang lain semua merah belaka. So kalau kita sebagai satu orang yang ada Bitcoin, ada machine mining, ada handset mining, kita nak kita punya income berada di tahap terbaik, kita pilih lah sama ada bila masa terbaik untuk kita jual. Kalau harga tengah merah, jangan jual. Kenapa jangan jual? Pasal kita tak dapat hasil optimal. Dapat eh, 3 apps yang saya bagi tahu tadi. Pertama, CoinCap. Kedua, Blockfolio. Ketiga, CMC. Ingat, bagi kawan-kawan yang menggunakan Android, download siap-siap benda ni dalam phone kita. Supaya apa? Kita tahu turun naik harga coin terkini. Okey. Yang kedua, saya nak masuk dalam bab bagaimana kita nak cairkan, kita punya hasil mining daripada phone ataupun mesin. Macam mana kita nak cairkan? Okey, ni ada. Pertama, tuan-tuan download
Coin ATM Radar. Saya akan ajar macam mana cara nak guna. Okay, Coin ATM Radar. Okay, kita buka. Nak rapat sikit. Kita tunjuk. Okay, dia punya cara nak guna. Kita, contoh saya berada di Seri Kembangan eh. Saya berada di Seri Kembangan. Kita tekan near me. Kita tekan near me, kita akan dapat yang mana paling dekat dengan kita. Tom. Dekat Petaling Jaya. Petaling Jaya. Kuala Lumpur. Kelang. Nilai. Muar. Ipoh. Ipoh. Penang. Ini dah jauh lah, Singapura. Okay, untuk buyer Zappos daripada Singapura yang apa ni baru sampai tadi, Cik B. Okay, Cik B boleh pergi dekat kawasan Plaza Singapura, Capitol Plaza, Sim Lim Plaza dan Cisco Center. Oh, banyak sana ada. Tampines. Tampines. Ini dekat kawasan Singapura lah. So dekat sini mai rapat sikit. Kita tengok dekat Singapura ada mesin-mesin Bitcoin punya ATM. Ni Singapura punya. So yang dekat Selangor, contoh saya dekat Seri Kembangan, kita pergilah yang dekat dengan tempat kita. Kita pergi dekat dengan tempat kita supaya satu jimat minyak lah. Boleh je nak pergi cocok kat Singapura, tak ada masalah. Tapi kita punya apa ni, kos untuk nak cocok tu jauh lah. Okay, lepas tu kita tekan contoh yang ni. Bila kita tekan, kita akan tahu berapa fees dia. Terus terang dia akan bagi tahu terus, tak payah sakit kepala nak fikir. Fees dia 10%, buy 10%, sell 10%. Alamat dia. Dan kita boleh pergi macam kita nak pergi Waze. Okay, kita tekan direction. Kita pergi dekat direction. Lepas tu dia akan tunjuk kita macam kita nak pergi sesuatu tempat, naik kereta, naik Grab, naik kita punya kenderaan. Apa ni, dengan menggunakan GPS. So kita akan, katalah kita daripada sini. Okay, sini daripada Seri Kembangan, kita akan tahu 20 km daripada tempat saya boleh pergi dekat yang tadi. Ni daripada Uptown Kinara lah, dekat kedai Jebat Tap Malaysia. So kita tarik lagi. Tarik. Dan kita akan tahu kat sini. Dia dekat dengan kawasan Bandar Sunway. Senang dunia sekarang. So kita dapat. Kan dah cakap, dah berbunyi. So bagi kawan-kawan yang nak withdraw duit, terus tahu rate. Bawa kereta, boleh pergi ke sana. Ataupun kita naik Grab. Naik Grab kita punch location lah. Dekat sini kita akan tahu. Okay, dia dekat kawasan ni. Dapat lagi. Senang je guna dia. Macam kita guna Maps. Macam kita guna Maps. Okay. Seterusnya. Seterusnya ni paling best. Saya nak ajar cara untuk cairkan hasil mining kita. Kita nak cairkan hasil mining kita ke account bank. Ini ramai tak sabar ni. Ini yang ramai tak sabar. Okay, relax dulu. Saya akan ajar satu-satu step dia. Jangan bimbang. So daripada kita punya handphone, handphone mining Zappos. Okay, sekarang dia tengah buat duit. Okay, dari sini kita tekan earnings kita. Okay, kat sini bila cukup 25 ACN, kita tekan transfer ke wallet. Okay,
dia dah transfer ke wallet, kita pergi ke wallet. So dekat sini saya dah ada sekitar 230 USD 50 sen USD. Total duit dah dapat 490 USD. Kita pergi ke withdraw. Kita pilih sama ada nak withdraw Bitcoin ataupun Ethereum. Masukkan jumlah, contohnya 230. Masukkan jumlah, masukkan wallet address. So wallet address ni, kawan-kawan download satu app, nama dia Remy Tano. Saya akan share link dalam ni, don't worry. Tuan-tuan boleh download terus, register. Okay, ni apps dia. Okay, ni apps dia. Okay, install. Okay, install Remy Tano. Kenapa Remy Tano? Ada banyak. Total di Malaysia ada 43 exchanger yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. So apa yang kita nak buat? Kenapa saya pilih Remy Tano? Pertama, saya pilih Remy Tano kerana Remy Tano punya urus niaga cepat. Yang lain kita ambil masa 24 jam. Sebelum ni saya ada promote Coin CEO, ada promote Luno, ada promote apa ni, Zappo kan. Dia akan ambil masa 24 jam, paling cepat 8 jam, lagi cepat sikit 2 jam. Tapi ini 15 minit clear bro, 15 minit clear. Ok, saya tunjuk cara nak guna dia. Kita open dulu apps ni. Remy Tano, dia ada chatbot lah, kita tak payah sembang dengan chatbot, nanti jadi lama. Okay, daripada apps Remy Tano, daripada apps Remy Tano, kita boleh withdraw dan kita boleh pilih harga. Harga ada banyak. Harga ada banyak. Daripada yang paling murah sampai yang paling mahal. Atas kita, kita pergi kat sell lah. So dekat sini kita tengok harga. Macam-macam harga lah. Ada yang beza 100-200, ada yang beza 20-30 ringgit, ada yang beza 50-60 ringgit. Pelbagai harga. So kita hantar hasil, contohnya tadi kita hantar $230. Contoh kita nak jual kepada Mr. Kenneth, apa nama, Kenny Sandiot nama dia. So kita hantar BTC dekat sini. Masukkanlah jumlah Bitcoin kita yang kita nak jual. Contohnya kita nak jual $150 ataupun bernilai Bitcoin. Kita masukkan dekat sini, dia akan keluar dalam nilai amount. Contoh kita ambil 0.01. Sekejap. Okay, dekat sini dalam ringgit ada tulis terus RM147.61 untuk 0.01 BTC yang kita nak berurusan dengan Mr. Kenny Saniot. Okay, nanti saya share link, register. Cara paling senang you all nak withdraw hasil mining Bitcoin ataupun Ethereum dekat sini. Sini boleh Litecoin, boleh USDT, boleh. Tapi saya prefer Zappos sebab penerangan saya hari ini berkenaan dengan Zappos. So Zappos boleh withdraw Bitcoin ke ataupun Ethereum. So kita hantar kat sini. Dan selepas kita jual di sini, dia akan terus transfer ke bank account kita dalam masa 15 minit. Okey ke okey? 15 minit kita punya hasil mining handphone terus masuk dekat dalam kita punya account bank. So saya akan share link apps-apps yang saya bagi tahu tadi kepada kawan-kawan dalam saya punya posting yang ni, supaya kawan-kawan boleh ambil manfaat. Satu, tiga apps tadi, apa ni, CoinCap, Blockfolio dan juga CMC.
Selepas 3 apps ni, tuan-tuan download Bitcoin ATM Radar untuk kita bawa kereta macam bawa Waze, bawa Maps, tum, terus pergi ke tempat yang berdekatan dengan kita. Kita kat Selangor, kita pergilah tempat Selangor. Kalau pergi, kita duduk Selangor pergi Johor, jauh lah kan. Ataupun kita duduk Johor, ada yang Johor punya mesin ATM, kita pergi Singapura, dah jauh dah. So kita pergi yang berdekatan dengan kita. Dan yang ketiga, paling cepat dekat rumah pun boleh withdraw kita punya duit, kita hantar dekat Remy Tanuk selama hanya 15 minit. 10 15 minit. Terus masuk dalam akaun kita, terus masuk dalam akaun bank kita. Nah, terus boleh pakai. Okey, siapa rasa video ni memberi manfaat dan menambahkan dia punya info, input ilmu berkenaan dengan cryptocurrency, boleh sharekan kepada kawan-kawan. Nanti saya akan share link apps-apps yang boleh download dengan Android. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy mining. Ha, ni info mining. Biar dia buat kerja. Kita sambung kerja lain. Biar dia buat kerja dia. Okay. Assalamualaikum.